Api abadi Asian Games ke-18 tiba di Lanut Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu pagi dengan menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara. Ya, api dalam cinder atau lentera diserahkan langsung ke Danlanut Sultan Hasanuddin, Marsekal Pertama TNI Bowo Budiarto dan Pejabat Gubernur Sulsel, Sony Sumarsono didampingi Forkopimda Sulsel. Dengan terlebih dahulu disambut dengan tari-tarian tradisional, api langsung diarak menuju Kabupaten Bulukumba oleh rombongan dan duta Asian Games. Ya, rencananya api Asian Games akan berkeliling di kota Bulukumba yang akan dibawa estafet oleh artis Mario Lawalata, mantan pebulu tangkis nasional Minarti Timur dan Rosiana Tendian. Dari Kabupaten Bulukumba, api Asian Games diarak melalui kawasan pembuatan perahu di Tanah Baru. Obor api dibawa menuju kapal pinisi untuk berlayar ke Tanjung Bira, salah satu objek destinasi wilayah pariwisata. Nah, pada esok hari rencananya api Asian Games akan bertolak ke Kota Makassar. Sangat banget ya. Setidak-tidaknya minimal untuk juga mengangkat nama baik Sulawesi Selatan, suasana Sulsel yang sangat kondusif, sehingga diwati opor, semua bisa berjalan baik. Kebanggaan Sulawesi Selatan, kebanggaan Indonesia. Saya kira di mata dunia, karena semua kamera dunia sedang disorot Indonesia.